Pendukung bakal calon Bupati Maibrat periode 2024 hingga 2029 Martin Howai, MH, tumpah ruah menyambangi tiga partai besar sekaligus yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PDI Perjuangan. Pada Selasa, 7 Mei 2024, ratusan pendukung MH bergabung datang dari empat zona besar Maibrat berkumpul memadati alun-alun Fight Mayaf, Kumurkek ibu kota Maibrat untuk mendaftarkan MH sebagai bakal calon Bupati Maibrat periode 2024 hingga 2029 untuk ikut bertarung di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Maibrat pada 27 November tahun ini. Masa yang dipimpin langsung oleh bakal calon Bupati Maibrat, Martin Howai juga dikawal langsung oleh tiga orang tokoh dari masing-masing zona wilayah di Kabupaten Maibrat. Kedatangan sosok Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan yang juga merupakan PLT Kepala Bappeda Maibrat bersama ratusan pendukungnya ini disambut hangat panitia penjaringan bakal calon Bupati Maibrat di masing-masing sekretariat partai. Pendukung Martin Howai lebih awal mendatangi sekretariat DPD Partai Nasdem di Kumurkek Ibu Kota Kabupaten Maibrat, kemudian Sekretariat Partai Demokrat di Yukase Distrik Ayamaru Utara dan finish di Sekretariat DPD Partai PDIP di Kampung Kartapura Distrik Ayamaru Tengah. Martin Howai menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pendukung dari berbagai zona di Maibrat. MH juga menyampaikan terima kasih kepada ketiga partai yang sudah antusias menyambutnya bersama pendukungnya di kesempatan tersebut. Mulai dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PDIP. Berkas pendaftaran MH dinyatakan lengkap untuk ketiga partai besar tersebut. Dan
Dan pengelola sehingga tahapan dan proses ini tetap akan terjadi dan menunggu
sebenarnya ada apapun keputusan partai, itu adalah yang terbaik. Saya juga itu dari sekian calon mereka yang datang, kita sama-sama ini akan menyerahkan semua kepada mekanisme partai. Jadi kalaupun rekomendasi keluar, berarti baik kami bahwa rekomendasi itu adalah benar-benar proses sesuai dengan mekanisme partai. Nah, itu sampaikan salam hormat kami kepada Bung Ketua. Memang kami juga ada distribusi, tapi dia kembali selalu dia yang baik disini. Dan dia lapor kalau saat ini ada persoalan sama di PKS ini. Itu ada semua yang berlaku. Untuk membuat pemimpinan untuk menjalankan kepercayaan atau melihat masyarakat, mereka harus bertanggung jawab dengan masyarakat. Ini sebuah kondisi tahapan saja. Tahapan ini akan berproses untuk menghasilkan seorang pemimpin. Mantap sekali nih, mantap parah. Bersama tim kerjanya. Mungkin sekarang ini kita sampaikan tim kerja, nanti kalau sudah berhasil baru tim sukses. Ya, barangkali ya kita semua ya sudah berhasil bersama. Kami tim jaringan ini juga pelaksanaan khusus di Partai Demokrat itu tanggal 22 hingga 26 dan tanggal perimpatian pemulih tanggal 29 sampai tanggal 15. Ya, Pak Wai, ya, ini kali pertama tahun kembali yang menarikan pemulih di tanggal 7. Kemudian saya, kita hari ini kita terima pemulihan yang sudah diberikan tanggal 23 tidak salah. Dan ya, nanti menyambut kesehatan atau kemulihan yang kita hari ini kita terima, ya, nanti kita akan ya, lakukan sesuai dengan mekanisme partai. Hari ini kita terima, ya, barangkali 2-3 hari baru kita bisa sampaikan ke para tim, ya, mungkin ada kekurangan apa nanti kita sampaikan lewat tim. Jam 2 lewat 45 ini, kami tim menjaring Partai Demokrat Kabupaten Medan menerima dokumen dari para calon Bupati Kabupaten Medan periode 2024-2029 Bapak Martin Kowai. Partai Demokrat dan kami akan koordinasi lewat tim yang sudah dipercayakan dan dokumen apabila ada yang kurang mungkin bisa dihubungi dan dilengkapi. Lalu tadi proses sesuai berbincang kita hari ini kami di provinsi
kami teruskan ke pusat. Nanti ya, putuskan rekomendasinya ada di Jakarta. Mungkin singkat seperti itu. Terima kasih. Salam. Yeah.
Merdeka! 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 Kita akan memulai dengan acara Merdeka 2024-2025. Kita akan dapat membacakan susunan acara yang kita akan lalui bersama pada sore hari ini. Pembukaan doa. Yang ketiga adalah penyampaian atau penyemarian dan sekaligus menyemarikan mendaftarkan berkas yang sudah jadi. Dan yang keempat adalah sambutan atau ucapan terima kasih yang disampaikan oleh berjuang dulu relawan pendukung MH yang hari ini kita sama-sama start dari pengecek tadi pengembalian formulir dan status pendaftaran di Nasdem dan berlanjut sampai ke Maluku Utara pengembalian dan pendaftaran juga di Demokrat dan puji Tuhan hari ini kita sampai tarikan dan ada di Sekretariat Partai PDI Perjuangan. Luar biasa. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas izin Tuhan dan berkenannya sehingga kita semua bisa berkumpul di kesempatan ini dan kita sama-sama ada di Sekretariat Partai PDIP untuk dalam rangka melakukan satu agenda yang monumental dan bersejarah. Amin. Di tempat ini di mana kita beberapa waktu yang lalu telah mengambil formulir pendaftaran yang disediakan oleh Partai PDIP Perjuangan dan selanjutnya formulir itu dibawa oleh tim untuk balik formulir itu. Saya secara pribadi dalam melihat dinamika yang ada dan hari ini ada pada 3 partai besar, hari ini saya nyatakan siap untuk bertarung di dalam. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Merdeka periode 2024-2029. Kasih habis semuanya bos. Saya juga terima kasih kepada pimpinan bersama seluruh partai Demokrasi Indonesia yang hari ini membuka diri untuk menerima kedatangan kami di sini untuk pembayaran sendiri. Saya melihat dari masa yang ada ini merupakan antusiasisme masyarakat untuk menimbulkan seorang figur yang luar biasa. Amin. Amin. Untuk nantinya mengawal aspirasi masyarakat untuk 5 tahun yang akan datang. Tentunya proses itu harus melalui mekanisme partilah yang menjadi jembatan untuk kita lewati kepada kita. Luar biasa. Atas nama pribadi dan atas nama seluruh kawan-kawan saya yang hari ini ada di sini yang menghantarkan ini bagian dari doa restu bagi saya menghadiri itu dan dukungan saya ini mewakili 4 orang yang ada pasukan hari ini pasukan paling banyak dari Aifat saya. Hari ini masih suka. Bersama tim ini membawa berkas kali ini kita mengembalikan dan mekanisme kita kembalikan kepada pengurus partai untuk melakukan verifikasi, mengkaji dan meneliti sebagaimana yang disyaratkan karena pasti mereka di tingkat bawah ini kan sifatnya mengakomodir dan menampung menerima proses ini jalan dan akan diteruskan secara berjenjang. Kita juga pasti berkeyakinan dengan antusiasnya masyarakat dukungan seperti ini rekomendasi Partai PDIP Perjuangan pasti akan jatuh ke kita. Partai tidak akan mungkin memberikan rekomendasi kepada orang yang ingin berjuangnya. Amin. Kita semua yang berjuang pasti kita menang. Para kalian yang dapat saya sampaikan, jadi Tuhan, saya mohon maaf kita hari ini kami kembali sore, tapi karena kita satu-satunya tadi kan untuk tempat apa tidak
Bupati sekaligus, karena ini dari sisi efisiensi waktu dan lain kita harus berpaling-palingkan. Pasti yang nama materi kowe mana jadi saya ingat sama tim yang kita maaf dan hari ini mereka sengaja saya menampar mengembalikan dan sekaligus menampar saya sekaligus mereka saya untuk ditagi lebih lagi jika saya memenuhi proses itu ya saya siap untuk tetap akan melakukan pada tahap ini. Amin. Sekian dan terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Nihalso Boloco, satu hati, satu pemilu. Ini benar-benar dari Pak Bupati, Pak Matri Hoi, dan yang dihormati, hukumnya yang lengkap. Dalam kelima persyaratan ini, nanti katanya kita bicara inti hal-hal lain yang kurang akan kita berkoordinasi. Jadi, makasih waktu satu ini. Jangan dipanggil sampai sore ini ada di Sekretariat DPC Perjuangan Kabupaten Maibrat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Namun berdaya rahayu. Yang saya hormati Bapak Calon Bupati Kabupaten Maibrat periode 2021-2029 Pak Matri Hoi. Yang saya hormati Ibu dari Pak Calon yang cepat adal. Yang kami kasihi Bapak Raja Hoi yang generasi dan seperti ini kami banggakan dan kami kasihi orang-orang tua, tokoh gereja, semua simpatisan pendukung yang berantusias hari ini semangatnya berkumpul untuk kantor Pak Calon ini dalam rote yang panjang sampai saat ini. Kita selaku orang percaya, kita patut ucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan. Dan bagaimana tahapan dari perjalanannya dari pengambil formulir sampai hari ini terima berkat Pak THW dari 14 orang. Pak THW akan tempat yang mengembalikan. Amin. Ya, yang berikut mekanisme partai politik ini masing-masing itu beda anggaran dan rumah tangga masing-masing beda ya punya rumus permainan. Kita beri perjuangan 60% untuk kami di DPC, 30% untuk DPD dan 10% untuk DPD. Yang berikut putra-putra terbaik kita orang Maibrat yang sementara bergerak mendaftar di partai politik ini masyarakat ya Tuhan yang nanti dapat rekomendasi di surah kasih Tuhan. Amin. Wajib untuk kita semua yang ada masing-masing tim dan anak-anak kita terbaik yang Maibrat sementara bergerak ke partai politik ini kita semangat tapi dengan doa. Yang pertama kita berdoa supaya apa yang kita harapkan mereka ini bisa dapat tiket yaitu rekomendasi baru semua yang kita inginkan ini bisa berjalan. Kalau kita semangat tapi tidak dapat rekomendasi bagaimana dia kembali kepada doa. Amin, amin. Ya semua partai politik ini hasil Tuhan dia dapat rekomendasi kita belum tahu ya nanti jadi bupati pun hasil bagi Tuhan. Orang tua Pak Raja semua kami terima kasih banyak atas kedatangannya sudah datang tertib sopan mengembalikan berkas baik-baik luar biasa sudah kasih kan luar biasa. Yang berikut Pak Bontal Bupati dengan pasukan masuk di sekretariat ini akhirnya dari penyambutan dari sampai hari ini disini kan ini adalah hal yang tidak menyenangkan dan teman. Oke, baik. Maaf. Dan saya menyatakan lagi dokumennya tetap kami diporti secara yang lain seperti berkat lain yang melengkapi saja. Tanpa melihat masih ada yang masih dibutuh sama kami informasikan. Dan hari ini juga ada orang lelo atau nomor HP yang patut untuk kami hubungi. Jangan semua penjuru telepon tadi pagi saya pada hati kalau baru saya hidup lagi.
Tadi tetapi kan bilang satu orang yang menghubungi kami ke sana. Kalau pas itu telepon saya dengan siapa dan sebenarnya karena kan kita sampaikan yang jelas bahwa supaya urusan lancar. Dari Maibrat, Papua Barat Daya, RNC TV, mengabarkan.